Halo teman-teman, kembali lagi dengan Lomex Indonesia. Kali ini kita akan mereview salah satu barang yaitu mesin gerinda. Oke, langsung saja check this out. Oke, di sini sudah ada barang mesin gerinda dari merek Lomex dengan tipe LM2350B. Untuk kemasannya seperti ini, berwarna putih, ada merek, kemudian gambar dan juga tipe serta spesifikasinya. Untuk spesifikasinya bisa dibaca, yang pertama diameter pisaunya itu 100 mm, kemudian pelindung pisaunya itu 75 mm, kemudian untuk listrik 220 volt, kemudian frekuensinya 50-60 Hz, kemudian kecepatan tanpa bebannya 12.000, kemudian untuk daya 570 watt dan juga beratnya itu 1,6 kg. Oke, langsung saja kita buka. Di dalamnya ada beberapa item. Yang pertama tentu saja ada buku panduan. Untuk buku panduannya ini berbahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada pelindung mata gerindanya. Ini terbuat dari besi, warnanya hitam. Bisa didengar suaranya. Oke, selanjutnya ada dua mata gerinda, yaitu yang pertama untuk potong, kemudian yang kedua ini untuk poles ya. Untuk teksturnya bisa aja agak-agak kasar gini. Untuk yang potong tipis, satunya itu tebal. Oke, selanjutnya ada handle tambahan. Di sini terbuat dari plastik ya. Untuk plastiknya cukup tebal. Terus ada motifnya. Untuk ukurannya sih nggak terlalu besar, tapi nggak kecil juga. Jadi pas buat digenggam. Oke. Selanjutnya ada kunci. Kunci ini dari besi ya. Bisa untuk membantu kalian nantinya. Berikutnya tentu saja yang utama itu ada unit gerindanya ya. Unit gerindanya seperti ini, disertai dengan kabel juga. Oke teman-teman, ini dia item-item yang ada di dalam box dari mesin gerinda merek Lomex ini. Selanjutnya kita akan fokus ke unit mesinnya. Yang pertama seperti ini ya bentuknya, pas di tangan, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Kemudian warna merah. Untuk bahannya ini dari plastik ya, tapi kualitasnya oke banget. Kemudian untuk bagian depannya ini dari besi, bisa dilihat. Kemudian untuk saklar nya itu ada di belakang, bisa menyalakan dan mematikan mesinnya nanti. Oke, untuk di depan ini juga ada tombol untuk kunci dari mata gerindanya nanti, dan untuk kabelnya seperti ini ya, lumayan tebel, bagus, nggak tipis. Untuk panjangnya kira-kira 1 meter ya teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin itu aja review mesin gerinda merek Lomex tipe LM2350B ini. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli produk kami, kalian bisa cek di website kami di lomex.id atau di e-commerce kesayangan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan kalian bisa komen barang apa lagi yang perlu kita review atau unboxing ya teman-teman. Sekian, terima kasih.